Seorang guru itu bukanlah yang memaksa muridnya untuk beramal, tapi seorang guru itu adalah yang mampu memahami keadaan muridnya yang asalnya tidak senang kepada akhirat menjadi senang. Kita maulah orang gemar lawan akhirat itu belum tentu harus dengan kitab. Boleh jadi dengan pergaulan, boleh jadi kita arahkan perilakunya. Oh, ikam apa profesi ikam? Profesiku adalah seorang pegawai negeri sipil. Maka diarahkan kepegawaiannya itu supaya bernilai agama. Berarti ia sudah menjadikan sebab muridnya ini tadi gemar untuk akhirat. Nah, seperti itulah yang disebut dengan seorang guru pendidik. Bukan hanya sebatas guru pengajar. Kalau pengajar itu yang menyampaikan materi itu namanya mengajar. Tapi kalau pendidik, selain ia mengajarkan materi, ia pun memahami porsi orang-orang yang dilajari ini tadi. Oh, ini porsinya begini. Oh, ini pintar. Oh, ini kurang. Oh, ini kedecekatan. Ini lambat.